Oke bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di IG Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara menyetek pohon lada ya. Atau di tempat saya dinamakan adalah pohon pedes ya. Nanti akan saya beritahu bagaimana cara menyeteknya dari awal sampai akhir. Ayo kita simak videonya. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari batang yang akan kita stek ya. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga. Kita masukkan ke dalam air ya. Kita bersihkan satu persatu. Maksudnya biar lebih bersih dari kotoran atau bakteri-bakteri jahat yang akan mengganggu penghambat untuk tumbuhnya akar ya. Untuk langkah selanjutnya kita persiapkan media tanam ya. Media stek saya menggunakan pasir yang biasa dipergunakan untuk membuat bata dari tanah. Kita masukkan saja seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menyukupnya ya. Ternyata ada yang belum jadi ya. Nah.
Oke sobat, terima kasih yang telah menyimak tutorial bagaimana cara menyetek daripada pohon lada atau pohon pedas ya. Terima kasih semuanya yang telah menyimak, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.